Shalom, bertemu lagi dalam ruangan Rhapsody Reality TNI Malaysia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakhilome yang tajuk Jangan Berkompromi. Ayat pembukaan Injil kita pada hari ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 mengatakan bahwa dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, kerana manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta wang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mahu berdamai, penuduh, tidak dapat mengekang diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, tidak berfikir panjang, sombong, lebih menyukai kesenangan daripada mengasihi Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudari terkasih, kita sekarang berada di hari-hari yang terakhir dan kamu harus belajar untuk berjalan dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kita sedang berada di masa yang Alkitab tunjukkan sebagai masa yang sukar atau masa yang berbahaya. Berikut adalah salah satu ayat Injil pembukaan kita yang diterjemahkan dalam Alkitab versi The Living Bible. Sebaiknya engkau ketahui ini juga, Timotius, bahwa pada hari-hari terakhir ia akan menjadi sangat sukar untuk menjadi seorang umat Kristian. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Mengapakah ia akan menjadi sukar bagi setengah orang? Ini disebabkan oleh pilihan yang mereka perlu buat. Pilihan yang tidak menyenangkan. Saya sedang bercakap tentang pilihan seperti berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Mempertahankan imanmu, berpegang teguh pada firman, melakukan apa yang firman katakan, dan bukannya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang akan berkompromi dan membuat keputusan kerana wang dan nikmat duniawi. Kesan daripada itu, mereka akan melakukan perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang tidak selaras dengan kehidupan orang Kristian. Kamu seharusnya tidak menjadi seperti orang itu. Jangan lakukan keputusan dalam hidup hanya kerana ia merupakan pilihan yang disukai ramai. Jangan sesekali mengikut orang ramai. Ingatlah apa yang Yesus telah katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, bukan kerana lebarnya pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, kerana sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam Matius 7 ayat 13 hingga 14. Ayat Injil ini sangatlah berpengajaran. Biarkan pengetahuan tentang firman Tuhan, hikmat Tuhan membimbing kamu membuat pilihan dan keputusan, walaupun kamu satu-satunya yang berdiri untuk Yesus Kristus dan duduk di kawasan sekitarmu, di tempat kejirananmu, sekolahmu atau tempat kerjamu. Teruskanlah melakukannya, jangan berkompromi, sebaliknya tetaplah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa usahamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa,
hikmat-Mu semakin dinyatakan di dalam dan melalui gereja-Mu, dan firman-Mu semakin bertumbuh dengan kuat di dalam hati kami, lebih dari yang sebelumnya. Kami dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak-Mu dalam segala hikmat dan pengertian rohani, sentiasa giat dalam pekerjaan Tuhan, kuat dalam iman dan memuliakan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Anda boleh buat renungan tambahan dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 hingga 4, Kolosi 1 ayat 9 dan Ibrani 10 ayat 39. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.